lapar, malam-malam lapar, lapar, udah lapar. Beli mie 3.000 di online nih. Mie 3.000 mau saya goreng ya kawan ya. Mau saya goreng pakai telur. Ya, beginilah nasib sendirian. Mau digoreng pakai telur. Kita kasih masako dulu, apinya kegedean, kecilin dulu apinya. Kita kasih masako secukupnya, ini resep resep saya. Sehari-hari masako, ini resepnya buat makan malam. Kita pecahkan telurnya. Tuh. Ih, kawan. Ayo, siapa yang mau nih? Ala kadarnya. Ih, begini nih. Nasib seorang diri. Kita aduk dulu. Mas Maroiko, kita bikin masakan nikmat walaupun ala kadarnya. Biasanya saya pakai garam sama micin, sekarang enggak pakai Roiko. Oh ya, jangan dibully ya teman-teman. Ini lagi masak. Maklum, hidup sebatang kara di perantauan seperti ini. Wish, kita masukkan, kita buka dulu minyak. Kayak minyak gimana nih, pokoknya agak susah, kita taruh dulu sini pokoknya. Tunggu sebentar. Nah, ini udah kebuka, kita baru dituang minyak, kita goreng. Ini masak, tahu ciri khas mana. Yang penting kita masak, kita bisa makan. Jadinya seperti apa ya kawan ya? Yo, kita tuangkan telurnya. Jadinya seperti ini. Saya juga nggak tahu ini kayak gini. Tuh, jadinya seperti ini ya kawan ya. Kayaknya udah. Wush, baunya sedap kawan, mantep ini kayaknya. Baunya mantep luar biasa kawan. Dari hiburan ya kawan, jangan dibully, maklum
biasa beli jadi. Wah, ini mantep. Wah, mantep ya kawan. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya kawan. Ya maklum, hidup sebatang kara seperti ini. Kita balik lagi. Wah, mantep ini kawanku. Ini bisa satu piring nih, satu piring. Mudah-mudahan super nikmat ya kawan. Ini namanya nggak tahu ini apa. Ini mie matang 3000 perak. Tambah telur, rasanya seperti apa kurang tahu. Survei membuktikan semoga rasanya luar biasa. Jadinya mantep kawan. Ngomong-ngomong ngeri ini ngangkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, cukup sekian ya kawan. Waduh, jatuh itu. Kita matiin dulu kompornya. Wush, duduh-duduh, kaget deh. Masakan, wush, super mewah. Super mewah ya kawan. Kita terus ini bawah ke depan dulu. Namanya sendirian berantakan kawan ya, maklum hidup di kos-kosan sendiri lagi. Hidup sebatang kara seperti ini kawan. Jangan lupa subscribe nya kawan, like, komen dan komentarnya yang baik-baik aja. Kita mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kawan. Rasanya ala-ala luar negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.